Nah, kalau sholawat ini malam Jumat, maka hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Malam Jumat dan hari Jumat. Terkadang saya heran orang bicara malam Jumat untuk urusan yang lain. Ya, malam Jumat, urusannya lain. Padahal malam Jumat itu kita disuruh banyak-banyak bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat kita disuruh lebih banyak bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, pemimpinnya semua hari adalah hari Jumat. Hari rayanya umat Islam adalah hari Jumat, sepekan sekali. Makanya diletakkan yang terbaik solawat itu di malam Jumat dan di hari Jumat.